Oke Om, buat yang baru nonton, salam kenal, gue admin Historia Meletis. Jangan lupa video gue di like, subscribe, share, and nyalakan tombol lonceng. Oke Om, ya ini di tempat kerja gue bakalan nge-review Hot Wheels di tempat yang berbeda, yaitu di tempat kerja gue. Nah, ini dia. Ada 3 Hot Wheels yang kebetulan gue ini minggu lalu huntingnya dapatnya ada Lamborghini C, ya. Kemudian ada Audi Quattro dan McLaren Senna. Oke, pertama gue bakalan nge-review dulu Lamborghini Z. Aventador Z, ya, Lamborghini Aventador Z. Ini ada triserahannya, ya, cuman gue dapat yang reguler. Nah, ini tampak belakangnya, ya, tampak belakangnya biasa-biasa aja sih, nggak detail-detail banget. Kemudian di depannya ada juga lampu, kemudian ada lambang Lamborghini-nya. Atasnya, atapnya terbuka, ya, nggak ada rooftop-nya, ya, warna orange. Biasanya kalau yang treasurean itu bannya ban karet, ya Om. Kemudian di blisternya juga ada logo apinya. Nah, di belakangnya ada tulisan Lamborghini Aventador Z, kemudian SNI Mattel, ya jelas. Ini gue dapat di wilayah Kuningan masih, ya. Kemudian di Kuningan masih banyak yang hot item. Kemudian yang kedua itu ada Audi Quattro Sport. Quattro, ya, Audi Sport Quattro. Ini warna hijau, ada juga yang varian warna putih juga, ya Om. Ini kesannya mobil balap. Kemudian belakangnya itu gak ada detail, ya, polos. Depannya cuman ada lampu warna silver, kemudian sama logo Audi juga. Ini atapnya, ya, kacanya pakai mika juga. Jelas di dalamnya ada kursinya dan lain sebagainya. Ya, kemudian belakangnya bisa dilihat. Ya. Nah, ini tampak belakangnya. Audi Quattro juga sama, gue dapet di Kuningan. Di Kuningan hunter-hunternya belum pada ganas. Ya, masih banyak yang hot-hot item. Ini di lot 2019. Kemudian yang ketiga ada McLaren Senna warna oranye. Ada juga varian warna hitam, ya Om. Hitam. Nah, McLaren Senna ini apa namanya itu, kayak Horizon Forza, ya, Horizon 4. Kemudian tampak depannya biasa ada logo, ya, logo mereknya. Kemudian belakangnya ada juga spoiler, ini bisa dilihat, ya, fokus. Oke, kemudian di atasnya bisa dilihat juga atapnya tertutup. Ini warna oranye hitam, ya, keren banget Om. Forza, ya, VS4, ya, ini Horizon 4. Kemudian belakangnya ada McLaren Senna juga, tulisan McLaren Senna. Kemudian Mattel Malaysia. Ini dia Om, 3 Hot Wheels yang minggu lalu gua hunting, tapi tidak ada videonya, jadi gua review aja.